Ayat ni menjadi penentu ke atas setiap orang Muslim Muslimah kena patuh dan wajib kena menjalani perintah Allah dengan tidak ada pilihan dan tak boleh bertolak ansur. Bermaksud di sini perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara sunat, hal tu duduk di atas usaha dan rajin malah setiap orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ayat 36 suratul Ahzab. Ayat ini menjadi penentu ke atas setiap orang Muslim Muslimah kena patuh dan wajib kena menjalani perintah Allah dengan tidak ada pilihan dan tak boleh bertolak ansur. Bermaksud di sini perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara sunat, hal tu duduk di atas usaha dan rajin malah setiap orang. Allah firman di sini, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, maknanya tak harus di sini, tak boleh, orang Melayu kita panggil, maknanya tak boleh, ada pilihan lain dah. Gapo? Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara, mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dengar sekaligus pasal tak faham. Maknanya Allah Ta'ala apabila dia perintah, Rasul perintah, orang itu memisit torong. Lagu mana lagu itulah. Wajib, wajib. Haram, haram. Kecuali benar yang boleh pilih. Ini hukum lain pula. Ini adalah suatu perkara yang banyak ulama-ulama mari dia ambil ayat ni, ayat katanya segala hukum, segala penetapan daripada Allah Ta'ala, maka orang mukmin kena faham molek-molek ayat ni, kena terima dan kena junjung dia panggil. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Ini Allah royak jelas-jelas dalam ayat ni hubungnya dengan hukum. Lepas tu goliknya hukum yang ada dalam Islam ni, lima lah. Wajib, haram, sunat, makruh, lepas tu harus. Ni budak-budak tadika duk ngaji. Tapi budak tadika dia tak tahu katanya gapo dia wajib, haram, sunat, makruh, harus. Yang ngapa ya? Kita sebagai orang yang berakal waras ni reti dan faham katanya wajib tu gapo. Benda wajib ni benda kena kita kena buat dak? Kena amal kita kena buat. Tak buat dosa. Lepas tu dosa pula. Siapa ke dosa besar yang adanya pada perkara-perkara yang wajib, haram dan sebagainya. Dah haram kalau sekiranya kita tak apa ni, kita dok gilamat. Ah ha, sana wajib. Ha ni hak haram. Kita dok gilamat, dok gi melampaui batas, maka dia akan naik atas pala kita sendiri. Haram ni tak ada haram kecil, haram besar. Nah, goliknya umum dia perkara-perkara haram adalah benda tu adalah benda dosa.
Cuma ulama Nabi pun ada sebut apa ni, dosa kecil, dosa besar. Tapi umumnya benda haram apabila manusia tu hidup dia buat, maka akibat akan naik atas kepala dia sendiri. Maknanya akibat buruk naik atas kepala dia, dan kalau sekiranya buat keseramah-ramah, maka siapakah Allah Ta'ala laknat orang yang selalu duduk di dalam perkara-perkara haram dan sebagainya. Jadi nota kaki 1455 dalam pimpinan Ar-Rahman, menurut ahli tafsir, tatkala baginda meminangkan sepupunya Zainab binti Jahsy. Ha ni, nanti kita tengok dah sebab boleh turun ada ni dalam depan saya ni, bayan sababin nuzul. Tak apalah, nanti hak ni kita nanti baca semula, tapi hak ni dia rekah dah, iaitu hubungnya dengan cara hidup Nabi pada suatu masa dahulu yang adanya kaitan dengan nikah dengan bini anak angkat. Faham tak? Nabi ni dia ada anak angkat namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Cerita panjang dah saya biasa duk wayak kepada kita. Nabi saya Zaid ni supaya dengan anak sendiri dah, sebab zaman Khadijah lagi. Zaid ni dibeli dia sebagai seorang hamba. Nabi pergo. Tiba-tiba siapa masuk, Nabi tanya, Zaid nak berumah tak? Zaid rakyat katanya, ya. Kalau sekiranya Nabi buat pilihan lagu mana, keputusan lagu mana, dia pakai taat. Alhamdulillah. Seorang-orang perempuan namanya Zainab binti Jahsy. Dia duk kena ke Nabi. Maknanya dia redha diri dia sebagai isteri Nabi waktu dia duk muda-muda lah. Maknanya waktu dia duk anak dara. Tapi dengan sebab Nabi pilih Zainab wi kepada Zaid, maka Zainab nampak duduk tak seni mana dengan Zaid. Berlakunya cerai. Bila berlaku cerai, Allah Ta'ala sebut nama Zaid di dalam ayat selepas daripada ni. Bila Zaid cerai, goliknya orang Arab ni, dia pegel benar-benar. Orang Tino, dia biasa menikah dengan anak angkat ni, dia pegel terpatibat. Katanya, supo dengan menikah dengan menantu dah. Supo nikah dengan menantu. Walaupun anak angkat kita bukan anak kita. Tu dia orang suku Sakat. Bining dia pun, tok laki dia pun orang suku Sakat. Lalu itulah berlakunya Nabi nikah dengan Zainab. Orang pada waktu tu berasa heran berlaku. Wei, rano ni? Ambil Zainab jadi isteri. Allah Ta'ala sendiri menikahkan Zainab dengan Nabi SAW. Itulah orang berasa heran pada waktu tu. Barulah turun ayat ni. Allah Ta'ala pun ayat. Katanya apabila Allah Ta'ala tetu satu-satu perkara dan Rasul amal, maka set sin. Sudah. Nak pergi utah, nak pergi gapa tak boleh. Sebab itu adalah penentuan daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Alhamdulillah. Cuba kita tengok dah, sikit sebanyak. Menurut ahli tafsir, tatkala baginda meminangkan sepupunya Zainab binti Jahsy untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah, Zainab telah menolak. Lalu turun ayat suci ini. Setelah itu Zainab pun menyatakan persetujuannya, lalu berkahwin dengan Zaid. Ini yo royak dengan rekah. Saya royak dah saat ni dah dengan cara panjang. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Nah, terus kat tu ya, dia hurai. Nak ayat katanya,
Dalam hidup kita ni, dia Allah Ta'ala royak macam tu, macam tu. Rasul buat macam mana, amal pasal mana, royak lagu mana? Ya. Saya misal nak jadi gambar mudah-mudah. Nabi satu kali, Nabi royak kepada orang ramai. Inna Allah farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu semua mengerja ibadat haji. Maka hendaklah kamu buat haji. Maknanya, hendaklah kamu mengerjakan ibadat haji. Ada sahabat sore depan. Ya berengah lagi tu, ya berasa nak tanya. Afi kulli amin ya Rasulullah. Wajib ni, maknanya buat haji ni, tiap-tiap tahun kau. Ha. Kalau kita dengar lagu ni, buat berasa lagu mana? Nabi raya dengan secara umum. Nabi katanya, Allah fardukan ibadat haji. Buatlah haji. Kalau orang pasal reti tu, ya reti dah lah. Mereka baik soha, pasal tanya, berasa nak gotu, goni, gotu, kalu lagi, kalu lagi. Tak. Orang tu bila dia tanya, Nabi, wajib tiap-tiap tahun ke? Sungguh katanya boleh jadi dia tanya tu. Dia tanya nak tahu jawab apa. Nabi jawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku jawab, "Ya." Kalau Nabi jawab katanya, "Wajib wak haji nanak tahun." Nascaya haji, ibadat haji tu wajib. Atas tiap-tiap orang anak tahun. Pas nak cari duit mana? Orang seluruh dunia nak pergi di tempat tu lah. Masa tu lah. Mustahil sama sekali. Haning nak ayat katanya. Nabi dia baik jawab lagu tu. Artinya daripada Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi suruh ayat katanya. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ha hukum haji wa haji ni Allah Ta'ala fardukan ke atas manusia bagi orang yang kuasa. Orang tak kuasa tak wajib. Ha ni nak ayat katanya walaupun perkara tu adalah perkara wajib. Tapi ada lagi keedah dia. Kuasa pergi kedok. Ada duit kedok. Tubuh badan sihat kedok. Perjalanan selamat kedok. Gi klik. Ha gitu. Tapi wajib, wajib tak? Ya wajib. Lepas tu, adanya perkara-perkara yang wajib. Beberapa perkara yang diberi pilih juga untuk buat. Supaya saya rakyat sana tak kuasa buat, maka tak ada kena buat. Tapi benar-benar yang setiap orang hak kena buat, maka dia kena buat. Supaya saya misal mudah-mudah semaya. Semaya tiap-tiap orang kena semaya. Walaupun letih tak rok secara mana pun, kecuali tak khabar duduk dalam ICU saya misal. Tak khabar siap malam, tak tahu katanya tua tu duduk mana. Ha, tu tak ada arah. Pakai serah kepada Allah. Tapi selama mana otak kita, hati kita duduk, boleh duduk gerak khabar, kena semaya. Walaupun semaya dalam hati, semaya dengan mata sekalipun. Kena semaya. Ha, tu. Padahal, kalau kita tengok pada zahirnya, kena semaya diri. Orang ni wajib dia kena berdiri semaya. Tapi kalau sekiranya, tak rok nak semaya boleh berdiri. Semaya boleh duduk. Tak rok nak semaya bila duduk. Pening. Musuhnya habis umur. Semaya bila tidur. Ha, ni nak ayat katanya. Ada lagi. Pon-pon. Wima'ah. Gotu, goni, gotu, goni. Tapi kena buat tak? Kena buat. Kena amal. Tak boleh tinggal awak main-main. Ha, tak apa. Benda ni. Ha, supaya juga benda haram. Kalau kita ambil hukum haram, hukum tu, hukum ni. Mari hurai sasa. Sebab tu ayat ni. Allah Ta'ala royak ulama-ulama mari duk hurai banyak perkara tak ada sakut dengan ha Nabi dengan Zainab, Nabi dengan Zaid saja dak. Tu sebagai puca boleh nak turun ayat ni tapi boleh guna pada setiap perkara apabila Allah Ta'ala sudah pun tentu dah hukum dah. Long banca siap-siap dah. Dan Rasul pun sudah pun royak amal sebar maka orang tidak boleh pilih. Nak gi lawai hukum tu, hak tu hak cerak-cerak dah. Lawai hukum ni, maknanya orang tu hidup tak senil lah. Hidup tak berkat. Hidup tak kena. Dan hidupnya salah.
sesak orang yang lawan hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya nak turut juga, cik nak kena turut tiap-tiap orang tak? Tiap-tiap orang yang kena turut hukum Allah, maka mengikut qadar kuasa. Sebab tu Allah Ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak paksa, tidak taklif mana-mana orang, mana-mana jiwa, mana-mana diri, kecuali benda tu mengikut qadar kuasa yang orang tu boleh buat. Sebab tu kita duduk dalam Islam ni tak ada yung yang ada. Cuma kita sendiri duduk buat jadi susah payah, dan soal lagi orang kita sendiri duduk buat jadi mudah-mudah doa siapakah benda-benda hak dosa dia duduk pergi buat. Benda-benda haram dia tinggal. Ha tu tanda katanya orang tu orang sutum dengan orang yon. Ha tu sutum ni maknanya doa, dan orang yon, yon ni maknanya kena doa pun tak boleh. Sebab tu agama ni kita kena duduk di atas matatan dia, matatan agama, ngaji agama, reti agama, amal dengan agama. Tingtai dengan satu hadis yang Nabi royak, saya nak wih kita ngapa belakang ni mudah-mudah, hadis panjang tapi saya royak pandak. Inna dina yusrun, ingat lalu dah. Kalau royak sepatah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ni mudah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.